Jadi dinding kepada dia. Onyang sebelah ibu dan onyang sebelah ayah. Macam mana tu? Bapak kita, mak pada bapak kita. Jadi mahram pada dia. Dia faham. Takpelah tolaklah yang mu yang akhir. Sebab jauh sangat kan? Jauhkan. Jarang-jaranglah. Tak ramai yang jumpa cicit kan? Tak lagi piut. Itu tu standard. Jadi kita boleh tepikan dulu dua yang akhir. Ambil yang ibu kepada ibu. Isteri kita, kita dan mak betul kita. Maknanya ibu kepada isteri kita dan nenek kepada ibu. Macam kawan saya. Tapi itu anak buah dia kan. Susah jugalah. Memang anak angkat ni memang tak ada hubungan langsung. Memang anak angkat memang hampir di rumah kanak-kanak. Usia baru setahun. Baru 6 bulan. Dijadikan anak angkat. Macam mana kita nak jadikan anak angkat kita tu mahram beri? Caranya dengan penyuh penyusuan. Isteri kita ambil hormon. Keluar susu. Susu kan? Dia tanya saya mohon ni, macam mana kalau dah ambil hormon tapi susu tak keluar? Saya kata, kemungkinan si perempuan tu kena buat pemeriksaan untuk takut-takut dia mimnul dalwawiyah. Sebab perempuan yang normal, bila dia makan hormon yang membolehkan dia mengeluarkan susu, dia akan mengeluarkan susu sama ada banyak ataupun sedikit. Kalau tak keluar langsung, ada sesuatu sebenarnya. Ada sesuatu. Wallahualam. Saya bukan pakai perubatan, tapi disarankanlah supaya membuat pemeriksaan itu. Baik, buku surat yang berikut. Adik-beradik perempuan susuan, mereka ialah perempuan lain yang menyusu dengan ibu kita, atau kita menyusu dengan ibunya, atau kita dan perempuan yang lain sama-sama menyusu dengan seorang perempuan. Macam mana? Maksudnya mak kita, mak kita, kita ni lelaki mak kita. Dulu masa kecil-kecil, mak kita menyusu kita. Mak kita ada ambil satu anak perempuan lain untuk disusukan. Jadi kita dengan budak perempuan tu jadi adik-beradik susuan. Dia jadi mahram selama-lamanya. Pernah terjadi. Saya pernah terbaca, pernah terjadi satu kes di mana sepasang suami isteri yang baru berkahwin terpaksa dipisahkan, diperakkan dan perkahwinan mereka dibubarkan kerana didapati mereka itu saudara sesusuan. Antara perempuan lelaki dan perempuan itu saudara sesusuan. Katakanlah dalam tempoh mereka berkahwin, katalah sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan tu berlaku persetubuhan, mengandung si perempuan. Apa bukan mengandung si perempuan tu lahir anak? Apa status anak tu? Ini dah soalan macam cerita jumpa belalang pula. Dan kemudian tanya kan, apa? Apa status anak tu? Anak tu bukan anak si dah. Anak itu dari persetubuhan syubah. Boleh faham? Persetubuhan syubah maksudnya dia bukan zina. Dia tak tahu yang mereka tu, dua tu tak tahu mereka ini adalah mahram. Tak tahu. Bila di sini-sini baru tahu pun. Baru tahu. Kau tengoklah gambar ni. Masa tutup gambar family kan pada betul ni mak awak ke? Apa ni mak saya, mak kandung saya. Dia bercerai dengan bapak, dengan abah. Masa kahwin tu
bapa tu, mak tiri dia tu, ibu dengan mak tiri, mak kandung dia dah duduk tempat lain. Contoh kan. Jadi bila tengok gambar-gambar tu, ni mak awak ke? Ah, ni mak saya. Barulah mak tu pasal dia kenal perempuan ni, sebab perempuan ni pernah bagi anak pada dia untuk disusukan. Anak yang disusukan tu, ni ya, menantu dia ni. Gempar. Rupanya kamu dengan suami kamu ada banyak susuan kamu. Maka terpaksa di parahkan. Tak melilih. Air mata suami istri dah bersama 4-5 bulan terpaksa di parahkan. Sebab itu jangan bermain. Soal sebab itu pendaftaran nikah cerai rujuk mesti teliti dalam menentukan status bakal pengantin lelaki dan pengantin perempuan supaya tak berlaku. Ada berlaku. Pasti dimarahkan. Mujurlah pabur dia tak mengaduk. Walaupun hati masing-masing berat kerana perasaan cinta sudah ada, cinta suami isteri sudah ada, tapi mereka terpaksa menerima ikat mereka sebenarnya adik-beradik sesusuan. Adik. Kemudian atau kita bersu dengan ibu dia. Kalau perempuan tu ya, kita bersu dengan mak dia. Jadi budak perempuan ni adik beradik susu kita, tak boleh kahwin. Dan atau kita dan perempuan yang lain sama-sama menyusui dengan seorang perempuan. Kita dengan budak perempuan ni menyusu dengan orang yang sama, tapi bukan mak budak perempuan tu atau mak yang dekat. Bukan tu. Nama perempuan tu mak jah. Mak jah manusia, mak jah ni udah polis petang. Pun macam sebelum dulu rajin untuk anak tu sebab dia gemi udang lah. Sebab ramai orang akan penjaga di maju dia buat gemi udang main jual sampai 13 ringgit, 18 ringgit. Tak azmi, tak ada rezeki nak makan, tak puas. Jadi kita singgah potongan brand pukul satu kedai betul-betul berdepan dengan potongan brand muzik matang jual gemi udang tu. Mi udang matang tu murah pula RM4. Tak pakai udang besar, udang biasa. Udang beli dekat pasar tu, udang biasa dengan udang kering. Tapi sedap. Puan punya kedai, seorang bekas pelakon, bekas dramatis M. Ali. Jadi kalau tuan-tuan kalau terlepas ke sana, kalau nak pergi lawan kota dengan lain muzik matang, singgahlah makan di gerai mi udang matang. Dan kalau singgah, sampaikan salam saya kepada Cik M. Ali. Khabar kan Ustaz Azmi datang. Ustaz Azmi mana? Ustaz Azmi datang anak-anak dia bawa kereta Zora hitam. Dia mana tinggal ramai customer lah. Dia pun blackout, blur. Kata orang dah sekarang blur. Apalah. Jadi kita dah sampaikan salam. Dia ingat tak ingat, tu lantak pergi ke dia. Baik. Jadi mak jah memudah. Ibu susuan. Walaupun mak jah tu bukan mak kita, bukan mak dan perempuan tu, tapi bila dah susu dengan mak jah tu, kita dengan budak perempuan ni, kita dengan budak perempuan ni jadi adik-beradik susuan. Tak boleh menikah. Jika seorang perempuan justru dengan ibu kita, dia haram kita kahwini. Namun kita halal menikahi adik-adik perempuannya kerana mereka tidak justru dengan ibu kita. Apa makna? Maknanya kita cuma dibanding dengan budak perempuan ni je. Budak perempuan ni justru dengan mak kita. Budak perempuan ni je yang kita tak boleh menikah. Dengan adik-adik perempuan, budak perempuan ni boleh. Yang kakak dia, dengan adik dia, adik perempuan ni, tak boleh. Sebab tak ada kena mengenai. Yang kena-mengena dengan kita hanya budak perempuan ni, si Timah ni. Adik-adik dia si PA, si Nijah, Hamidah, Rafidah, Gasidah, Jalandah. Semua kita boleh menikah. Sebab tak ada kena-mengena. Yang kena-mengena hanya